Penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati periode 2024-2029 juga telah dilakukan KIP Aceh Besar. Penetapan berlangsung dalam rapat pleno terbuka Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar di Gedung SKB Kota Janto Senin kemarin. Berlangsung di Gedung SKB Kota Janto, penetapan nomor urut keempat pasangan calon dalam persaingan Pilkada Aceh Besar, yakni pasangan Muharram Idris Syukri Ajalil dari jalur independen yang mendapatkan nomor urut 1 dan pasangan Mukhlis Basyah Tengku Muhammad Jazuli di nomor urut 2. Adapun dua pasangan lainnya, yaitu Mawardi Ali Tengku Irawan Abdullah mendapatkan nomor urut 3 dan pasangan Musannif Sanusi di nomor urut 4. Penetapan ini membuat keempat pasangan calon dinyatakan resmi sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Aceh Besar di Pilkada November mendatang. KIP Aceh Besar hari ini sudah melakukan satu tahapan penetapan dan pengundian nomor urut. Setelah dilakukan nomor urut setiap calon di Aceh Besar, kebetulan di Aceh Besar ada 4 calon. Jadi mereka hari ini sudah mempunyai nomor urut. Kebetulan nomor 1 pasangan Syekh Muharram dan Dr. Randes Jukri, dan nomor urut 2 Haji Mukhlis Basyah dan Tengku Muhammad Jazuli, dan nomor 3 Bapak Insinyur Mawardi Adi dan Tengku Iryawan Abdullah. Dan untuk nomor 4, Bapak Musanid dan Sanusi Hashim. Selain para calon kepala daerah, penetapan nomor urut juga dihadiri oleh unsur Forkopimda Aceh Besar, serta kader maupun pendukung dari keempat pasangan calon. Penetapan ini juga dihadiri oleh Panwaslih dan juga KIP Aceh Besar, serta pimpinan dari berbagai partai politik pengusung pasangan calon. Selain untuk keperluan surat suara, penetapan nomor urut juga menjadi bagian mengkampanyekan masing-masing pasangan saat pilkada mendatang. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVR Aceh melaporkan.